Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini mbah saya terakhir ada di rumah ya, dari tanggal 19 sampai tanggal 31 Desember. Jadi di rumah sekitar 10 hari, dan hari ini nanti mbah saya mau dikremasi atau dibakar. Lagi banyak orang, terus dekorasinya juga belum selesai dari semalam. Nanti saya mau ajak kalian lihat suasana di luar. Mbak saya dapat bunganya banyak sekali, cuma anginnya agak gede, benar-benar gede, adem. Dari kemarin juga hujan. Mbak saya kemarin sudah dikeluarkan dari freezer, lagi dilumerkan. Ini adalah barang-barang yang mau nanti dibawa buat sembayangan mbak saya. Ini bunga teratai. Ini juga. Tuh. Mbak saya sekarang ada di dalam, lagi di lumerin. Yang ini buat tempat apa ya? Tulang-tulang mbak saya nanti. Kalau di Taiwan itu ada yang dibakar, sebagian juga ada yang dikubur di dalam tanah. Ini tempatnya seperti ini. Tuh. Ini yang dekorasi menantunya Amma, menantu laki-laki, cantik ya, bunganya lagi mekar. Tadinya di sini tempat sembayangan kalau ada tamu. Ada patung juga. Di sini ada banyak kursi nanti buat duduk para tamu. Ini belum ditaruh ya. Kalau diperhatikan dari fotonya, mbak saya itu matanya selalu memperhatikan kita, mau ke kanan, ke kiri, di tengah itu matanya mengikuti kita. Cantik banget bunganya. Di sebelah sini, ini adalah minuman asli ya, ada isinya. Kalau misalnya nanti sudah selesai sembayangan, ini bisa dibongkar terus dibagi-bagi. Siapa saja yang mau boleh. Ada dua. Bunganya banyak sekali yang jatuh terus pecah, soalnya anginnya kencang banget.
一息就可以感觉到你的心好朋友。准备好啊，再来。没有，再来，再来，再来。